Ternyata ini burung kacer yang berada di daerah saya nih, jenisnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mang Idai. Oke. Kembali saya untuk mencari sarang burung. Sarang burung lagi. Dan saya ditemani oleh si jagur. Ini dia. Dia lagi nyongcoloh bae. Oke. Dan ini lokasinya sangat asik sekali ya. Coba kita ikuti. Semoga aja saya dapat sarang burungnya yang lagi anakan ya. Oke. Oke, sahabatku. Saya masih tahap mencari ya. Tahap mencari. Sampai saat ini saya belum melihat ini sarang burung ya, belum dapat sarang burung. Dan ini si jagur rata rayapan ya. Oke, tetap semangat, semoga aja saya dapat ya. Nah kawan, saya melihat satu burung puyuh yang terbang ke arah sini. Coba kita cari. Kayaknya barusan. Nah itu dia. Coba kita kejar. Ini dia. Oke, kawan. Saya mendapatkan satu burung. Mantap sekali ini. Ini burung apa ya? Ini masih kecil. Dan ternyata ini bukan burung puyuh, sahabatku. Oke, ini dia. Ini rupanya ini bukan burung puyuh ya. Coba kalian lihat. Ini mantap sekali. Dan ini masih anakan ya. Kalian lihat. Oke, mantap sekali. Dan ini masih anakan ya, sahabatku. Mantap. Oke, lumayan capek juga ya, lumayan capek banget ini. Mantap sekali ini saya menemukan manis, tenang. Dan barusan terbangnya di sini, kayaknya pas saya ini menemukannya di sini. Siapa tahu masih ada ininya ya, induknya apa? Saudaranya. Dan biasanya ini tidak satu melainkan biasanya suka beranaknya 3 ataupun 2. Mantap sekali ini. Oke, mungkin saya akan bawa aja ya ke rumah, saya urus. Oke, ini dia burungnya. Jagur. Ini si jagur diam bae nih. Nih.
Wow. Burung yang sangat cantik. Oke, sahabatku, mungkin saya cukupkan saja ya sampai sini, dikarenakan ini sudah memasuki ke sore. Salam untuk semuanya kawan, semoga aja sehat selalu dan ini mantap. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.